Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod terbaru. Ini adalah mod truk ya, mod truk Mitsubishi Fuso. Untuk variannya ini varian sasis ya, jadi belum ada muatannya. Untuk modnya ini dari Mas Adi Iskandar. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review ya untuk truknya ini, karena terlihat sangat detail sekali, apalagi di bagian mesinnya ya. Ini sudah terdapat 3 dimensinya ya, jadi mantep banget. Dan langsung saja kita akan cek untuk fiturnya dulu. Untuk lampu dekatnya seperti ini, lalu lampu jauhnya itu yang bawah ya, yang warna kuning. Setelah itu kita akan ngecek untuk lampu dim, menyala ya. Untuk wiper di sini menggunakan 2 wiper, kiri dan kanan. Dan untuk pergerakannya di sini normal ya. Untuk bukaan pintu seperti biasa, ini terbuka hanya di bagian pintu connect saja ya. Jadi untuk sopirnya ini mungkin dianimasi. Lalu kita tutup lagi untuk pintunya, dan kita cek untuk bagian belakang. Ini sepertinya masih keluaran dari karoseri ya mungkin, karena untuk lampu bawaannya juga masih original dari pabrik. Apalagi posisinya ini masih original pabrik ya. Dan untuk fitur-fiturnya menyala semua ya. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk di bagian interior ini detail ya, saya suka sekali dengan tekstur serta bentuknya ini, sangat keren sekali di sini. Dan untuk posisi spionnya juga pas banget di sini, mantap ya. Untuk pandangannya juga enak. Pokoknya ini rekomendasi banget untuk modnya ini. Apalagi bagi teman-teman yang suka truk ya. Dan untuk bagian velgnya ini mungkin velg dari bawaan karoseri ya mungkin, atau bawaan pabrik. Dan kita cek untuk animasinya. Untuk animasi pertama membuka pintu sopir seperti yang sudah saya bilang tadi. Animasi kedua jungkit, dan di sini untuk mesinnya sudah 3 dimensi. Untuk animasi ketiga menghilangkan dari ini ya, bar dari bar samping ini. Ini namanya bar ya kan? Nggak tahu apa ya. Yang tahu bisa komen di bawah. Nah untuk animasinya kurang lebih seperti itu ya untuk animasinya. Dan kita nonaktifkan lagi. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk suspensi, speed, sama rem ya. Kita cek untuk awal gas di sini lumayan berat, tapi ini mantap ya. Saya suka dengan tarikan yang agak berat gini, jadi lebih realistis gitu ya. Apalagi ini kan sekelas truk ya, truk yang memiliki ban tronton ya, atau bodinya ini tipe tronton ya ini. Dan untuk bagian itu yang pipa itu untuk menggerakkan itu kayaknya berputar ya itu, tapi nggak kelihatan gitu. Dan ini modnya mantap banget. Untuk gasnya juga nggak terlalu banter-banter amat, jadi pas ya. Apalagi nanti dipasangkan box atau semacam bug itu bakalan keren ya. Tapi lebih ngeri lagi kalau ini dipasang itu ya, semacam box gitu, bakalan ngeri ya nanti. Dan untuk remnya juga pas banget, nggak terlalu vakum gitu. Pokoknya mantap ini untuk remnya. Dan sekarang kita berada di Kota Padang, kita akan
jalan-jalan di sini menggunakan truk baru kita ya teman-teman. Ini ceritanya baru keluar dari dealer ya. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini untuk pandangannya. Ini mantap ya. Untuk bagian interiornya. Apalagi untuk di bagian dashboard ini menyala semua ya. Pokoknya mantap banget. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Buzit Mania.